Hutan ini bernama Hutan Mandala. Berasal dari kata bendala, yaitu peti yang bersihkan akan hal yang tiada habisnya. Hal itu adalah air sumber dari kehidupan. Kami orang Bayan menganggap bahwa pemberian Tuhan ini adalah sebuah amanat. Harus kami jaga. Menjaga hutan sama artinya dengan menjaga mata air, sumber kehidupan kami. Adat Bayan sudah melindungi Hutan Mandala sejak zaman nenek moyang. Dan kami terus menjalankannya hingga kini. Dalam adat Bayan, ada pemangku. Pemangku inilah yang bertugas menjaga hukum adat Hutan Mandala. Mata air dan kisah akan hutan adat ini tidak bisa dipisahkan dengan masuknya Islam. Dulu ada seorang ulama yang membawa agama Islam di Bayan. Menancapkan tongkatnya dan muncullah sebuah mata air. Mata air inilah yang diberi nama Mata Air Ampel Duri. Kami orang Bayan tidak bisa lepas dari alamnya, satu kesatuan. Kami berharap dengan terpeliharanya hutan ini bisa turut berkontribusi akan persediaan air di Pulau Lombok. Saya Raden Wikto Kusuma, Bayan adalah tanah kelahiran saya.